Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, lagi-lagi sejumlah kesaksian mencengangkan terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Mulai dari permintaan uang 102 juta rupiah untuk sumbangan ke pondok pesantren hingga pembelian mikrofon senilai 25 juta rupiah. Jaksa KPK menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Pertanian sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu saksi Andi Nur Alamsyah mengungkap SYL pernah meminta dibelikan mikrofon seharga 25 juta rupiah. Awalnya SYL menyebut meminjam uang saksi, namun hingga kini uang itu tak pernah dikembalikan. Kebutuhan Pak Menteri itu apa saja yang saksi ingat? Ada permintaan untuk perjalanan dinas luar negeri, kemudian ada permintaan untuk umroh, kemudian yang kebutuhan-kebutuhan lain itu sih nilainya saya nggak ingat. Pembuatan atau SPJ perjalanan itu kan harus ada laporan yang bersangkutan. Itu biasanya tetap kita lengkapi laporan perjalanan dinas beliau gitu. Tapi sebenarnya tidak ada perjalanan dinas, maksudnya begitu? Iya. Tetap nama dia? Iya, tetap namanya menggunakan namanya beliau. Selain itu, SYL pernah meminta uang sebesar 102 juta rupiah untuk menyumbang ke sebuah pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat. Uang itu dikumpulkan dari hasil urunan sejumlah pejabat Kementan. Tak hanya itu, saksi juga pernah dimintai uang 50 juta rupiah oleh SYL untuk membeli ponsel merek iPhone. Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti umroh, kurban, renovasi kamar tidur anak, skincare, sewa pesawat pribadi, hingga pesta ulang tahun cucu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.